selalu ikhloto pendalam mengertakan pindua-pindua langit lawan bumi bulan lawan bintang daun lawan batang kijang lawan banting-banting lawan sapi laki-laki lawan bini-bini. Jadi kalau kita sepanjang menceritakan ikhloto pecohan barangkali kemai waktunya kalau ikhloto pendalam langsung mengambil lakum kojar kita mempersembahkan sebuah cerita adapun judul cerita dengan judul datangnya rindu kena bayangan cinta. Rupanya di sini Gunaman merang iki sebuah tiraga ojen kita tak cerita sebuah daerah apa penyenangan ikuli negara ini ojen kita nama negara masa dua kalau orang rumah yang lain tak cerita orang di wilayah pembangunan merpokar. Jadi pada baju sana serumpunan warga Basam yang bertatap di negara Pandawa. Jadi warga kadakadian kaitannya bahwa warga lawan Pandawa rata-rata punar menuju ke keraton daerah pembangunan Merpaukara. Kita ke kita ini pang anak ayah para kerakot ayah pemucaram dalam lingkungan kita ini anak ayah nanang oh nanang oh mai menyambut kuih tentu hingga kada bubuku beruas hingga nanang nanang tu memarina bagungan cakap dengan kuitan ada-ada saja saya kongnya ayah maafkan kesalahan doko yang tak berdosa ini. Nah, begong, nah pahe, kesini dahulah nakai, adang dahulu, pasti hadir juga. Nah, itu nakai, truk, ya saya tuan. Kamari truk, ya om. Kamu orang, panggil tuan, saya benar, ada apa kamu orang ya? Mari truk, sorry men. Mari tuan, ya. Thank you.
dasar calon bunga aja sepongnya. Kenapa maka kuitan di kulit ini bahina himat? Dasar calon gila aja bapong. Orang tuh anak enak ke belakang. Jangan menghadap muka kuitan. Ada-ada aja bapongnya. Bagong, oh, kenapa he? Kasihnya anak kadang dah lho, pasti hadir juga. Ya. Nah, kenapa bahasa Arab? Kenapa artinya? Bagi kamu, agamamu. Bagi aku, agamaku. Koyang-koyang, hantu-hantu, aku. Wah, nenek. Bagong, kenapa he? Kita ini anaknya disuruh bak kumpul. Bak kumpul lo kuali. Bak kumpul. Nah jadi amunnya kalah anak ayah kalah kuan tu anak Edi sesadangi dua bunga tu jangan menuntung nang hadir ini anak ayah kena bubuhan kita aja pejabat tinggi orang nang bercita orang nang tak hormat anak ayah jadi kalah kuan tu disesadangi mengerti ya kok. Amun bicara ke bunga jangan ditakuni bunga menumpung ayah kok. Amun sudah bunga ini jangan disambil-sambil nanang ayah. Apa aku syarik apa ngalih? Bumi. Kaya aduh bagong ayah. Ayo ke belakang dulu nak. Ayo. Jangan tertawa kamu orang ya. Nanti saya suapi untuk kamu orang. Nah, ada kayak penginan. Aku diturkai kada mengerti. Nah, penaik ke pantil mana tuh campur-campur kayak bahasa Walanda. Ya, saya dan kamu orang, saya orang Hederland, tuan. Yes, kamu orang panggil saya penyataan. Trokai, karena sebentar lagi ini trokai kita disuruh pak kumpul ini pemimpin kita di Madukara ini anakai memberikan nasihat wajangan untuk menyusul masa depan. Ya, saya bangga tuan. Di mana kedudukan saya ya tuan? Di belakang tuan. Oh, di juruk ya. Yes, kamu orang. And kamu orang. Hopper yo. Yo admin. Esther Muhammad Koce Hortahe. Wah, tercampur. Baru bahasa India. Apa guna ianya ini? Ah, kaya doh. Ke belakang tuan. Yes, kamu orang. Saya ke belakang tuan. Thank you.
santiaki alia pat-pat penegara hadir ke sampian pun. Oh man, aku kena ketinggalan mar. Selaku nang dianggap mariamnya orang negara Pandawa, man, jangan sampai negara Pandawa atau daerah pembangunan Madokara ini mar, jangan sampai kemasukan Pandong Surah Pinaka. Artinya apa? Ulun kada mengerti. Artinya jangan sampai kemasukan apa-apa pemaling. Apabila mengganggu ketentraman orang wilayah Madokara, kada kujamin keselamatan. Akan ku bikin pindah atma marang raga, maka berhadapan lawan Raden Santiaki Arya Pat-Pat Barakaramar. Apa ya aduh wani nang sikung nek bepandir tampias liat niyol khas tu kemari desa wani pengurang nek wey kada kawa orang tu nang salah pandir lawan sampian nek. Apabila membuat bikin kesalahan sampian hukum dengan cara kekerasan. Oh man, ingat pun jangan mampung lawan Santiaki Arya Pat-Pat Barakaramar. Nang kada beampungan fakta dan nyata. Nah ini syukur bagaimana pan aku mengatur undangan nang masih di pintu gerbang negara Pandawa mar. Iya atur pun ya Raden Santiaki Arya Pat-Pat Barakaramar. Ya mar, ayo sampian tu ada itu pun nak hadir lagi. Sampian sambut tamu di luar tu. Oh keras ketre, aku Santiaki Arya Pat-Pat Barakaramar. Bye. Sarikan di mar, ingat, mai indah umah hai gini orangnya, indah nyaman mar, ya. Karena kayak umahnya nana garing bahari, mana burak ini kasar benar. Iya banyak, apa mana, ya. Heh, itu umahnya nana garing bahari, lain kayak sampir nih, indah lama hari mambut, nyaman didengar, hai, bisa aja semua. Terlalu memuji lawan Sarikan di Ismar. Wah ini fakta dan nyata. Eh sampean dahulu duduk di sini sebelum pimpinan kita hadir pun. Ya semua, ma, sebentar lagi mara Kakang Arjuna akan mil ke hadapan kita semua. Eh ya tiba, cah, benar. Ya ya pun duduk pun. Ini semua, ya. Oh. Thank you.
jajari, jajari, jajar di pasi menesintan warga pasar daerah pembangunan Matokara. Siapa ajar kita yang bertetap duduk sebagai seorang pimpinan di daerah pembangunan Matokara? Masa coba tahu orang nunut yang lain. Awal dahulu kala boyer oleh bakawan pula sara, cocok oleh bakawan abiasa, putra kandung penuh dewa nata. Siapa penjenangan ikhlas setia? Ialah adipati jenaka. Ia adipati jenaka. Ia disebut Raden Arjuna atau Pangeran Adipati Jenaka atau semasa remaja digelar Raden Pemati atau Raden Permati, dan boleh dikata semasa remaja digelar Raden Margana. Jadi sekarang Arjuna duduk sebagai seorang pimpinan kena kaya peribahasa, memakai babat abang basiran tanunan pinetan kayangan, meratakan senjata basopati lantian kencana berkawat, menandakan keminteng pindakan orang negara Pandawa. Jadi sekarang Arjuna dihayap dua orang rapi. Ajar kita duduk di samping kanan kiri Arjuna, rabinya artinya istrinya. Pertama Sabedra, lalu nangka dua Sri Kandi putri orang wilayah Cempelarata, anak Prabu Drupada awal dahulu kala. Jadi sekarang Arjuna merasa bangga dihadiri orang wong sepuh, orang kota Mirikayangan atau asal mula daripada kota Mirikayangan, anak Sengyang Tunggal dahulu kala, lurah Samar Sadaya putra-putranya. Jadi sekarang setelah dihadiri para wilayah negara Pandawa, tidak lupa-lupanya siang kalawan malam Arjuna mengucapkan puji-puji syukur terhadap Yang Maha Kuasa karena rata-rata berbadan sehat. Nang kedua selalu dilindungi oleh Maha Pencipta Sejati atas anugerah yang diberikan di negara Pandawa. Jadi maksud Arjuna berdiri sama tinggi, berduduk sama rendah, ringan sama dijingking, berat pun sama dipikul, agar Arjuna mencapai sasaran yang dimaksud, agar menuju makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran. Inilah harapan Arjuna untuk membangun wilayah pembangunan Madukara. Tiada lain harapan, selalu merasa bersyukur menadah terhadap Yang Maha Kuasa Arjuna. Jadi kebetulan menurut dalam ceritanya, ini putra Arjuna ialah Raden Abimanyu Angkawijaya, sedang tidak ada di daerah pembangunan Madukara. Jadi kebetulan ceritanya bersama Nala Jaring. Jadi Nala Jaring ikut menemani di perjalanan. Apa maksud tujuan Angkawijaya? Tiada lain mengaji kasitu kemari, batu-tutut ilmu pengetahuan yang tanggi marang badan. Inilah tujuan Angkawijaya putra Arjuna. Jadi sekarang Angkawijaya bersama Nala Jaring diutus oleh Arjuna agar menuntut ilmu pengetahuan menuju ke daerah peratapan atau daerah pegunungan. Ini pegunungan yang diberi nama pegunungan Karisrayo Raga Penglipur. Di hadapan Duli Pandita ini Rangga Buana Selimbang Atma. Jadi hampir-hampir sudah terungsasi. Ajar kita, 3 bulan sudah Angkawijaya malih Nalagaring. Ajar kita lawan Nalagaring.
isbat untuk ilmu pengetahuan di peratapan Kerisraya Raga Panglipur di hadapan seorang pendeta yang bernama Ene Rangga Buana Selimbang Atma. Jadi mudah-mudahan ujar Arjuna nantinya engkau jaya berguna untuk masa depan, untuk generasi penerus tanah air perjuangan pembangunan Madhokara. Jadi sekarang Arjuna sudah rata-rata hadir. Maksud melani jantanan ujar kita, ini Arjuna mau bercerita keharapan anak kampung beli putra daerah pembangunan Madhokara. Dia dipunilin sekabung mamas sombak kajur takar takingan pedhati gajah selokang belatah kiri selokang belatah kanan silu mamit kang jenarika angan nikah bacelaton panggilan kipati jenaka si belatang beratang Sabetra. Ingat kang mas, pinarak aturun juga wantan marang harapan sampian. Apakah sesampian menimbali terhadap adi mas Sabetra kakang? Adi mas yai bagus Sabetra. Sawawe, sirah niki, mirani jantanan pun kakang Arjuna ya. Ngipun kang mas, ya ada hak yang bagus sebeda. Apapun karsa sampian orang junjung di atas batu kepala sebeda kakang. Syukur bet ya. Adi mas yai syarikan ni yai syarikan ni. Ini kang mas, ada apa kiranya menimbali terhadap adi mas carikan di apa garang kakang? Sekarang adi mas carikan di sira ucu wadu pora kaki marang harapan kakang Arjunanya. Ngipo kang mas, tunggu sepandang rendahkan keharapan sampian kang mas. Katuran nyai nyipol tunggu kan mas ne. Kakang Sumat, apa ya? Acah, berbendera. Nah, satu ampun, beribu ampun di bawah kaos panjenengan dalam. Ada apa? Sampin memanggil Lora Semar pun. Kakang Sumat. Nanti anak-anak sampian kakak. Ada aja pemberitaan di belakang beberapa anak catur. Cuma nangaran kada dari saikung, kada dari nanagaring. Nanagaring bersama putra sampian lawan Angkau Jaya berangkat menuntut ilmu keperatapan atau daerah pegunungan. Iya. Nah, ini arinya ini membeli apa?
Nah, ini abut kurang dinai berpasang tarpal aja. Eh, saya ini serah bebesan nih, mau mau kuit tam deh. Eh, tanggaran musimnya ini anak. Begong, ikam begong kau hujanan kah? Aku kena kau hujanan. Ikam napa cuma kami sahan. Eh, aku kurang lambi. Eh, ini anak kaya yuk itu besar berat. Eh, ini mendukung haji hari ini kaya ini anak kaya. Apalagi kita ini bagung aja lah. Ma ini anak kaya di telaga sili-sili ini. Kawan kita pertama, dan sanak kita yang melaksanakan perkawinan ini anak kaya. Kau aja kok. Nah, nanang, nanang. Kenapa bagung? Ayo terusakan berikan dia dalam Raden. Kenapa nah, perlu diusulakan? Ya makanya anak kaya. Ya, pangeran dipati jenaka. Menurut perhitungan sampian, berapa bulan sudah Raden Anom Angkawijaya ini bersama Nalagari ini melakukan perjalanan ke pertapan? Kakak smart. Ingat Iko, kalau bukan ada salah perhitungan, sudah telung sasi. Sudah 3 bulan kak. 3 bulan kak sudah. Nah, kena-kena saan. Apalagi urun ini asal kada bisa kada dari Nagaring. Nah, kebiasaan Nagaring pangnam bersuka berami di sini, nek. Nah, kawan diulah patokan. Apalagi kenapa makanan Nagaring yang suruh mendampingi Raden Anom Angkawijaya. Apalagi kayaknya Nagaring ini termasuk nang kada baakal beno. Kalau ini napa-napa terjadi lawan Raden Anom nih. Bakal mudah jangan terjadi apa-apa lawan anak Mas Angkawijaya. Ini mudahan ke Jepang. Mudahan baakal aja. Aku dikelahir dan Nagaring ini kalau bercinta nampun orang benar di sana kayaknya. Ya beno salah tanggapan kayaknya Nagaring ini. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Tinggal Tiko, berapang kada. Ya, ya. Ini ayo sepeda. Ma, ini marah. Sekali lagi kami mengharap marah. Sampian jangan jauh lawan warga. Kami di Pandawa ini, siapa lagi yang kami pandang? Selain bertukar Pandawa, Pandawa maksud ulun lawan sampian Semar. Enggak? Ayo-ayo ujur ulun ini, ujur aja pang, Tuhan. Cuma pengalaman kurang juga. Karena wawasan kan tapi luas. Karena cuma amun ibarat hukum-hukum tahu saja. Cuma mun pandir politik, ulun ini buta. Masalah politik-politik, toh. Enggak ada pengalaman. Ayo mudah-mudahan sampai waktunya kena putra ulun Angkawijaya akan pulang ke kampung halaman di Irah Madukara Semar. Ini barang Jepang hanya sampai pada waktunya. Yeay, ya panggilan dipati jenaka. Jadi kayak apa kita ini? Kakang, sebentar lagi Yai Jenengika Arjuna Rasa datang. Portra ya Jenengika Arjuna Angkawijaya. Adakah tanda? Ada. Ulun ada tanda. Mudah-mudahan lakas datang ke kampung halaman pembangunan Madukara bersama Nalagaring. Ini Abdiko. Ayo Evan Mereko. Jadi pada orang dalam ceritanya. Rampung jantungan Arjuna. Mengenai putranya Angkawijaya berangkat bersama nenek Garing menuntut ilmu keperasapan. Lalu sementara dipuyung oleh Arjuna masuk ke dalam ruang pertemuan sambil menikmati hidangan ala kadarnya yang disediakan oleh daerah pembangunan Madukara. We'll be right back.
Thank you.
lalu kecerita orang setiap di sebuah gua yang sangat bersejarah dahulu kala. Iyalah gua ini campur di gua ini orang baca sepitu ini pegawai promesi Windows jadi sedang mengadakan buka sepitu di gua campur di gua. Ini Windows sejati Botra oleh Pramesti Goro Diwalam sedang mengadakan uji semidi di gua yang sangat bersejarah dahulu kala. Ini gua tempat pendedahan Aji Narada dahulu kala atau Bacara Narada. Jadi nanti dipinta oleh Windows sejati Botra Pramesti Goro Diwalam agar menambah ilmu-ilmu pengetahuan yang tak anggi barang badan di sebuah ini gua jamur nih pak. Jadi Windows Jati waktu ini lama sudah berada di dalam gua jamur nih pak. Lalu di sini yang tidak diduga-duga rupanya yang maha kuasa mandak kita maha kuasa punya mau Windows Jati di dalam muncul semidi ada gangguan kada aman di dalam muncul semidi ini taruh sini gak? Rupanya Windows Jati dibayangi oleh seorang bini-bini bagus lupa di dalam muncul semidi jadi tak ganggu di dalam muncul semidi ini Windows Jati putra Pramesti Goro Diwalam. Jadi belum jangan tertapa lagi. Bak bangun Windows Jati di dalam pertapaan. Karena daging atmana Windows Jati dibayangi oleh seorang bini-bini bagus lupa. Jadi Windows Jati pada saat ini berpikir sudah. Oh jauh ini sejati aku gagal di dalam minta petunjuk pengetahuan di sebuah gua jamur di pasar. Aku muda sendiri diganggu oleh bayangan seorang putih cantik dan mempunyai ciri-ciri tahilalat di telapak tangan. Hari ini tiba-tiba aku terganggu di dalam muda sendiri. Aku cari ini sampai bertemu, sampai dapat dimanapun berada seorang putih ini. Di dalam aku meminta bersungguh-sungguh ilmu pengetahuan si gua jamur di rumah di mana pun berada ku cari sampai bertemu sampai dapat. Ah.
Jadi ini Windows jadi merasa kada aman di dalam bunyi semini. Dibayangi oleh seorang bilik-bilik terpikir, lalu dicari oleh Windows jadi. Jadi Windows jadi meninggalkan ini pertapaan di gua Jamur Dipa. Jadi meninggi kada kaya peribasa masuk kampung bertemu kampung, masuk alas mandi ngalas ke pagi hutan berdewasa. Terus berjalan Windows jadi mencari seorang beli cantik rupa yang membayangi di dalam bunyi semini Windu Sejati. Lalu orang ini pun menceritakan perjalanan Windu Sejati. Tak cerita orang di peratapan suncak makam ampungan suarga. Suarga. Lalu siapa yang bertatap penghuni di hunjuran peratapan suncak pakam ampungan suarga? Rupanya seorang ini rabi pendeta, ujar kita istri pendeta, tinggal di peratapan suncak pakam ampungan suarga di sebuah kubuk sederhana. Kehidupan kada memungkinkan kayak orang lain. Dalam hidup susah, miskin keadaan. Siapa jenangnya? Ini yang bernama Ratna Umur Sari Menanti. Jadi Ratna Umur Sari Menanti, kebetulan ceritanya ada memiliki ini putri cantik rupa. Oh ya, kita ada mesin anak bini-bini. Lalu ini nama putri Ratna Umur Sari Menanti yang bernama Dewi Mundam Kapuja Winangun Sari. Jadi selama masih cilik sampai dewasa, dia tinggalkan kanjang ramanya, pindah atma marang raga, menghadap keharapan yang maha kuasa. Ojar kita dipupuk
dipanggil. Nggak ada penemah kuasa. Jadi hampir sudah berapa lamanya? Berapa Windu lamanya? Ditinggalkan seorang pendeta. Ini meninggalkan satu orang rabi, lalu satu orang putri. Ini Ratna Musari menanti, mengingat, memperhatikan, mengandang jasa-jasa seorang pendeta, lalu merampung pembicaraan. Ini di sebuah peratapan cuncak makam ambungan surga bersama putrinya Winangun Sari. Jadi pekerja yang menjamin hidup kepada lain, hanya kadang-kadang bakabun beternak sedikit demi sedikit untuk menjamin keadaan sehari-hari. Ini Ratna Musari menanti bersama putrinya Dewi Bunda Kepuja Winangun Sari, lalu merampung pembicaraan di sebuah gubuk konjuran peratapan suncak pakem ampungan swarga. Tak tersangka, tak terduga begini akhirnya. Hujan deras, lampu kada beliket. Kadap rumah kita luai kadap. Aku beher. Anak mahar duit tahar lipas. Dengarin serabakan depan. Mang BL atas bewa. Kanjang ibu besa berai. Dengarin kita keadaan macam ini ibu. Kita tinggal di peratapan. Apalagi kita lama sudah ditinggalkan kanjang Rama, menghadap yang maha kuasa kanjang ibu ingge. Aku sadar selawas ditinggalkan ini asa kamarawan atas bewa kamarau rakungan. Selawas abahi kami hidup ada juga yang diraga-raga pe. Selawas abahi kami hidup pe, jangankan apa yang diraga. Anak mas Winangun Sari, ikan bujang betul sudah tayai. Kanjang ibu, napa gerang? Ini kanjang ibu lah. Selama kepergian kanjang Rama, ulun kada jadi masalah. Cuma nangaran ini sudah takdir berbicara. Nangaran takdir ni ibu ayah harga pas. Bujur. Harga pas. Ini lihat rumah kita jadi kapal layar. Kurang memasang bendera abut di belakang. Bera aman saja. Tanang saja ada yang mencakup tangga. Ada yang di atas tangga. Ada yang di higa agung bengungkon. Ada yang kita bisa tapi dia kalau butakan. Ada yang kebesaran ruko. Macam-macam yang dilakukan. Kita masuk untung royong malam ini. Kerja sama. Ayo, tayai aku himong, aku bangga. Anjang ibu. Ayo, ibu sabar. Ini aku tayai. Ada usul lawan ikam. Usul apa kanjang ibu? Usul kayak ini. Maklum ikam sudah lajang. Maklum ini semasa remaja. Umur ikam sudah berumur 18 tahun. Sadang tayai mencari laki. Kanjang ibu, ada juga aku kawan hidup penjamin nikam tayai. Ada juga aku asam bangga hati. Sadang tayai mencari teman hidup atau laki. Ibu,
tayo ay nangangyari sa nido po yung sampay pa na waktunya. Apa boleh buat ang terjadi macam ini po? Ayo tayo. Tanjang ibu, kalau belum jodoh, lima paham kita berusaha baik tiar. Sedangkan pilihan kan ada lagi. Hei, gampang kamu anak pilihan lelakian. Kita buka. Parti kalah. Dibuka parti kalah, kak. Maksudnya benda keagungan peninggalan Kanjeng Rama, kak, ibu. Nyata ya. Kalau ada petunjuk di sini, siapa yang menjadi judul hikam, nak? Udah di situ ada tanda-tanda. Ayo tunggu sebentar, tanya. Aku mau ambil parti kalah. Udah ada petunjuk di sana. Di Kanjeng itu. Ayo, Pak. Sekarang apa boleh buat? Ambil pendapat untuk itu. Siapa gerakan yang menjadi judul ulon di dalam mengenai hal ini Kanjeng Ibu? Ayo, Taya, tunggu sepandang. Ayo, aku mau ambil benda kagungan parti kalah pendapat unjuk, ya. Kemungkinan di sini ada petunjuk. Beres tertulis. Siapa judul hikam tanya? Ah, Kanjeng Ibu. Coba sampean buka patikala ini, Bu. Eh, aku udah mau buka. Buka. Nah, siapa yang terlihat? Belum. Rupanya di sini ada petunjuk. Hei, ada petunjuk. Siapa yang menjadi judul hikam? Ini tertulis Raden Angka Wijaya. Raden Angka Wijaya. Oh, ayo saya. Kita sekarang kita sabar. Dengar sudah tertulis juga Angka Wijaya. Kita tunggu. Harus dicari orang yang kaya apa Angka Wijaya. Ibu, mohon penasaran. Siapa namanya ya? Yang bernama Angka Wijaya di dalam parti kala ibu. Ayo saya. Oh my, belebek. Di mapa kayak ini belebek. Nanti yang ceramin. Langkar aku. Ayo sekarang kita ke dalam dahulu pulang. Madam Tado pulang kita. Ayo kita lanjut pulang mau kencal pak. Anak pulang. Ada apa?